Zarmo on the far side, very slow going down. Edawati gets away quite well, but it's it's now trailing, but Edawati is coming through strong. She's cruising this. Wonderful technique. Ini Dede Erawati, peraih medali perunggu Asian Games 2009 Guangzhou, China, nomor 100 meter lari gawang. Pencapaian tertinggi yang pernah diraihnya adalah event akbar se-Asia. Prestasi terdekat Dede adalah memperoleh medali emas di ajang kejuaraan dunia master, nomor lari 60 meter kategori 35 hingga 39 tahun. Di usianya yang tidak muda lagi, Dede tetap berlatih keras. Kalau ini andalan Indonesia di cabang silat nomor artistik ganda, Yola Primadona Jumpil yang berpasangan dengan Hendy dan akan menjadi andalan Indonesia di Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang. Modal sebagai juara dunia pencak silat 2014 dan 2016 membuat Yola terpacu untuk meraih medali emas di ajang olahraga akbar se-Asia Agustus esok. Kedua atlet ini tergabung bersama 2.000 atlet dunia lainnya yang selalu menjaga performanya dengan mengonsumsi suplemen pendukung stamina dengan teknologi Intelligen. Kita dari Yusana kita launching 3 produk hari ini. Pertama itu kita launching Hepasius yang untuk menjaga hati kesehatan kita. Kedua kita launching Pokosa untuk menjaga kesenian kita untuk membaikkan tulang rawan. Ketiga kita meluncurkan McCowries yang untuk menjaga tulang kita ya. Karena dari global strategy kita kemakannya kita gunakan Atrix karena kita tahunya Atrixnya sangat mementingkan semua suplemen itu tidak ada dopingnya. Ya, dan Yusana kita menjaminkan semua suplemen yang diminum dari Atrix itu tidak ada dopingnya. Dan sekarang kurang lebih 3,000 Atrix yang ini Atrix yang di dunia sudah mengakui kan Yusana. Nah, mereka acknowledge kan Yusana produknya. Ya. Banyak-banyak Atrixnya dari testimoninya mereka mengatakan sebenarnya setelah minum Yusana supplement bisa meningkatkan prestasi, meningkatkan stamina mereka dan juga mereka tidak capek kalau berolahraganya. Prestasi terakhir saya ada di medali emas di World Champion bulan Januari dan SEA Games di Malaysia dapat perak. Sekarang sedang mempersiapkan apa? Sekarang saya sedang mempersiapkan diri untuk menuju Asian Games di bulan Agustus dengan nomor yang sama. Jadi kita fokus untuk latihan berat di tempat latihan. Menggunakan produk ini, apa sih yang kamu rasakan? Apa benar-benar berbeda dari kita sebelumnya? Produk ini sangat membantu untuk menaikkan performance kita ya. Kebutuhan atlet harus segar, harus fit setiap hari menuntut program latihan menuntut kita untuk selalu fit. Obat ini membantu performa saya untuk lebih, apalagi kita juga akan persiapan diri ke Asian Games. So, penting banget untuk menjaga performa supaya tetap fit dan bugar sebagai seorang atlet. Sebagai seorang atlet yang menakutkan adalah doping. Apakah waktu menggunakan ini ada kekhawatiran untuk itu? Karena Yusana ini bukan company yang sembarangan ya, jadi saya sudah pelajari, bahkan atlet-atlet dunia juga pakai. Jadi selama saya menggunakan ini dan ada tes doping, belum pernah saya kena doping. Apa sih perbedaannya setelah menggunakan Yusana ini dengan yang sebelumnya, terutama untuk prestasi? Saya minum Yusana udah 2 tahun, awalnya saya minum karena saya di-endorse. Ternyata setelah saya konsumsi setiap hari banyak banget manfaatnya yang beda dari sebelumnya. Yang pertama recovery saya lebih cepat, kemudian tadi yang sel-selnya jadi lebih recovery-nya lebih cepat, terus tulang-tulang lebih kuat juga, ada untuk jantung, kokuinon, bukan hanya menjaga kesehatan tapi memaksimalkan
kondisi tubuh gitu, organ-organ tubuh, memaksimalkan organ-organ tubuh lagi gitu. Jadi usia saya sekarang 38 tahun, tapi masih ada banyak event kejuaraan dunia di Master. Kemudian Desember nanti ada kejurnas juga. Saya masih latihan 9 sesi per minggu, kemudian masih tanding sama anak-anak junior dan remaja. Nah, ini modal saya banget gitu. Jadi sangat membantu Yusana, ini membantu saya banget gitu. Kedua atlet ini berharap Usana dapat membantu meningkatkan prestasi mereka, juga atlet-atlet Indonesia lainnya.